Umum mengetahui isu harga rumah yang terlalu tinggi telah banyak diperkatakan sebelum ini. Namun sehingga kini harga rumah terutama di Kedah terus meningkat dengan mendadak sekaligus menyebabkan ramai yang tidak mampu membeli rumah. Secara relatif, seunit rumah teres di negeri ini dijual pada harga mencecah lebih RM200,000. Manakala rumah jenis semi di satu tingkat pula dijual pada harga mencecah melebihi RM300,000 seunit. Berikutan harga rumah yang meningkat saban waktu, kebanyakan rakyat terutama golongan belia yang baru memasuki alam pekerjaan tidak berpeluang untuk memiliki rumah sendiri. Pendapatan permulaan mereka yang rata-rata berada di bawah RM3,000 sebulan, kebiasaannya hanya sekadar cukup untuk membiayai kos sara hidup seorang diri dan membayar semula pinjaman pendidikan. Keadaan akan menjadi bertambah parah apabila mereka mula berkeluarga dan terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi. Lantaran itu, harapan untuk memiliki kediaman sendiri tampak semakin sukar untuk digapai. Saya tengok suasana rumah di Kedah dan ini keadaan terlampau tinggi lah. Dengan keadaan rumah semasa ni untuk dimiliki oleh bumi putera itu susah. Kalau boleh, kerja ambil lah apa-apa tindakan untuk menguraikan kos harga rumah di Kedah ni. Sebab kita tahu kawan-kawan kita yang muda, yang baru-baru apa semua ni tak mampu untuk memiliki rumah. Jadi kita haraplah kerajaan dapat mencari satu jalan penyelesaian untuk kita mengawal harga rumah ni, termasuklah bertindak tegaslah dengan apa pemaju-pemaju. Kita tak nampak pemaju-pemaju perumahan yang besar-besar ni membantu sebenarnya daripada tanggungjawab sosial untuk membantu rakyat Malaysia ni untuk memiliki rumah. Kita nampak kebanyakan terlalu rakus untuk mengaut keuntungan yang besar. Kenaikan harga rumah yang melampau di Kedah turut diakui Presiden Persatuan Pengguna Kedah, KEK Datuk Yusof Ismail. Pihaknya menerima banyak aduan daripada orang ramai yang nyata kecewa dengan sikap sesetengah pemaju perumahan yang didakwa lebih mementingkan keuntungan berbanding keperluan membantu rakyat. Kita juga membuat siasatan tentang kenaikan harga rumah yang begitu tinggi. Ini adalah disebabkan dari segi kos tanah yang telah naik begitu mendadak, menyebabkan harga rumah naik, dan juga kos barang-barang pembinaan, bahan-bahan untuk membina rumah juga naik. Inilah di antara faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga rumah. Bagi mengatasi masalah tersebut, Persatuan Pengguna Kedah turut mengutarakan beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan kerajaan. Antaranya membina rumah berharga RM100,000 ke bawah seperti mana yang diusahakan Felda. Itulah, pihak kerajaan tidak ada jalan lain selain daripada mendapatkan, terutama ada juga tanah-tanah kerajaan yang terbiar yang boleh dibangunkan rumah. Jadi apabila tanah itu kita tidak membayarnya dengan harga yang kita kata begitu tinggi dan mendadak tadi, saya rasa kemungkinan juga apabila dibina rumah di atas tanah-tanah tersebut, maka jualan rumah itu mungkin dapat dengan harga yang murah. Mendengar rintihan dan keluhan golongan belia yang umpama melukut di tepi gantang, kami turut mendapatkan reaksi segera kerajaan negeri. Mengakui isu kenaikan harga rumah perlu ditangani dengan segera, kerajaan negeri telah mengambil beberapa langkah bagi memastikan golongan belia dapat memiliki rumah sendiri. Antaranya memperkenalkan Dasar Perumahan Negeri Kedah 2015. Di mana dalam satu-satu pemajuan tu, jika lebih kepada satu unit,
pemajuan tu, mana kerajaan akan meletakkan 40% meter rumah mampu milik. Jadi itulah di bawah kawalan-kawalan ini yang kerajaan gunakan untuk menentukan supaya kawalan dari segi penyediaan rumah dan juga harga rumah. Nah, mana dalam 40% tu mesti sediakan rumah mampu milik, 20% rumah yang di bawah 200,000 dan 20% lagi rumah yang di bawah 90,000 dan 45,000. Mengakui dasar perumahan yang dilaksanakan sebelum ini menyebabkan terdapat segelintir pemaju yang mengambil kesempatan dengan membina rumah di luar kemampuan rakyat. Dasar baharu ini lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Malah kerajaan negeri turut memberi amaran keras, tindakan tegas akan diambil terhadap pemaju yang tidak patuh kepada dasar tersebut. Kerajaan negeri memang memantau lah supaya setiap pemaju kena ikut garis panduan atau dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Kalau pemaju gagal, mana kata kebenaran merancang tidak akan dikeluarkan selagi mereka tak ikut syarat-syarat yang kita gariskan. Sejak tahun 2013 hingga kini, sebanyak 22,250 unit rumah pelbagai jenis telah siap dibina di Kedah. Selain itu, projek program perumahan rakyat PPR yang sedang giat dilaksanakan di Kampung Naga, Kubang Pasu kini telah hampir siap. Selain di Kampung Naga, projek yang sama turut dijalankan di Kampung Kilat Alustar, Air Hitam Jerlun dan Kuala Nerang, Padang Terap. Kerajaan negeri mensasarkan untuk membina 6,000 unit rumah setahun dengan keutamaan diberikan kepada jenis rumah mampu milik. Biarpun banyak projek perumahan sedang giat dilaksanakan, namun ia hanya menguntungkan golongan tertentu sahaja. Sedangkan ramai golongan belia terus kempunan untuk memiliki rumah sendiri. Justru satu mekanisme baru perlu diwujudkan bagi membolehkan golongan sasar dapat membeli rumah masing-masing pada harga mampu milik. Kita mengharapkan kerajaan negeri mengambil langkah yang segera dan drastik sebelum ia menjadi isu akar yang boleh mendatangkan keresahan dan kemarahan rakyat.